Kamis, Kabupaten Magetan. Oke. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi dengan Benistan Magetan. Di sini kita mau ke Tara itu lur. Petirtaan Jolo Tundo. Ini kita harus jalan sejauh 1 km ke atas. Oke. 1 km ini lur. Petirtaan Jolo Tundo. Ini termasuk daerah Trawas lho, termasuk daerah Trawas dan merupakan objek wisata yang ada di sini. Bagaimana keseruannya? Tetap semangat, tetap berkarya. Let's go. Ayo barandu gede. Gimana treknya? Ngik 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 ngik. Wah, kirain ojek pengunjung ya. Oke, itu ada Mbak Widya, ada Mbak Sarmo, ada Mbak Kun. Halo. Gimana Mbak treknya Mbak? Dari menanjak. Menanjak. Ini kita ke. Siap. Mbak Sarmo. Dek Sarmo. Dek Sarmo. Perkudara hilang gapit nih. Ada Mbak Widya. Oke. Ini kemiringan 40 derajat, Lur. Oke, ternyata Mbak Widya angkat tangan, lambe-lambe. Angkat tangan, Mbak ya. Sah ya. Angkat tangan. Hai, Mbak Ho. Oke lur, ini Perum Perhutani di Regional Jawa Timur, KPH Pasuruan, Wana Wisata Jolo Tundo. Ini masuk Gunung Penanggungan ternyata lur. Oke. Masuk Gunung Penanggungan. Nah itu depan sudah pintu gerbangnya lur. Oke, ternyata masuk ya Gunung Penanggungan. Pos pendakian Gunung Penanggungan. Bekel via Jolo Tundo. Nah ini lur. Ini kita masih bersama Mbak Sarmo. Tetap semangat Mbak. Siap. Oke. Itu yang depan sudah pintu gerbangnya, pintu masuknya lur. Ini kita sudah masuk sini. Oke lur, kita sudah mau masuki pintu gerbang Jolo Tundo, petirtaan Jolo Tundo. Oke. Tiketnya dewasa 10.000, anak-anak 7.500. Oke. Hanya kloter terakhir nih. Terakhir ya. Ku. Oke lur. Kita trek dulu lur. Oke lur, yang ambil kiri ada petilasan Mahapati Narutama. Yang ke sana. Cuma kita nggak ke sana. Kita langsung ke Jolo Tundo. Oke lur, kita selanjutnya mau masuk petirtaan Jolo Tundo. Nah, ini pintu gerbang yang kedua. Nah, sebelah kiri ada tempat spot selfie. Nah, kita mau masuk nih. Oke, kita lanjut, let's go. Ini karena masih digunakan, jadi harus berapa hari ya diambil, diminta.
harus mengikuti norma yang ada ya. Jadi sana sepertinya alas kaki harus dilepas yang di sana itu. Oh itu lur. Jolo Tundo. Halo Bu Ebi. Oke siap. Gimana tadi? Ojek. Iya, aman ya? Aman pakai ojek. Aman pakai ojek. Tapi harusnya sehat kalau jalan kaki. Gobias Bu. Gobias. Oke, kita lanjut selanjutnya ke Petitaan Jolo Tundo. Nah, jadi seperti ini, Lur. Oh, ada ikan nih. Eh, di bawahnya penuh ikan. Oh, ada tempat mandinya untuk cowok dan cewek. Sebelah kanan cowok, sebelah kiri cewek. Nah, ada terpisah lho. Dari dulu memang sebenarnya ada dipisah. Jadi sebelah sini ini cewek, sebelah kanan cowok. Ini bawahnya ini ikan full. Full ikan. Oke, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Dan teman-teman tuh yang belum subscribe, hadiahi subscribe ya guys, jangan lupa komen-komen. Nah, di tengah itu ada semacam lingkaran, nanti kita tanya ya kepada, terus ada tulisannya. Nah, ini ada tulisannya nih, sebelah sini ada tulisan, sebelah sini ada tulisan, ada air mancur. Jumlah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ada 16 yang bawah. Oke, kita lanjut lagi ke sana. Oke. Jadi kita harus ke atas, cuma kita copot alas kaki dulu. Oke lur, kita mau main sama ikan lur. Nah, ikannya lur. Ikannya ikan gurami, ikan nila, ikan tombro. Full ikan lur di sini lur. Coba kita ke sana dulu ya. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Binistan Magetan. Di sini kita ada di Trawas Mojokerto, tepatnya di Petitaan Jolo Tundo. Nah, seperti ini loh, yang di belakangku ini ada sumber mata air, ada ikan-ikan ya di bawahnya, terus ada juga pemandian ya. Sebelah kiri ini cowok, yang sebelah kanan ada cewek. Seperti itu. Tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Ini aksesnya tadi lumayan berat, tapi hasil perjuangan itu kita tempuh ternyata tidak sia-sia. Tidak sia-sia, dan kita tetap hidup, tetap berkarya. Mulai lur, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup. Enjoy. Thank you.
selamat siang. Dengan Bapak siapa, Pak? Selamat siang, saya dari Pak Sunaji sebagai juru pelihara pemerintahan Jolobulo. Oke, jadi jubelnya sini ya, ya. Juru pelihara. Nah, di sini ada petitaan Jolotundo. Sekilas tentang petitaan Jolotundo itu apa sih, Pak? Biar masyarakat tahu itu. Untuk sekilas cerita dari petitaan Jolotundo sebagai pada zaman dulu itu sebagai pertapaan Prabu Airlangga dan pemandian sucinya. Petitaan Jolotundo sesuai yang tertampang dan Prabu Airlangga itu jadi kerajaan Kauripan ya. Ini ada semacam ada nggak mitos Pak di sini dalam arti ini kan ada air mengalir, air penghijupan atau semacam itu ada nggak kira-kira atau sugesti yang biasanya di oleh pengunjung sini? Itu dari Jakarta pada tahun 1995 ini termasuk kebersihan dan kandungan mineralnya tinggi termasuk sudah bisa dikatakan jam-jamnya orang Indonesia atau nomor 2 dunia. Oke, jadi ada apa ya? Ada sesuatu yang unik ya, jam-jamnya orang Indonesia nomor 2 dunia. Itu secara ilmiah sudah dianu ya? Sudah diteliti. Oke, siap. Jadi teman-teman yang mau penasaran dan bisa berkunjung sini, letaknya di mana sih, Pak? Jolotundo, Pak? Petitaan Jolotundo secara administrasi di lereng Gunung Penanggungan sebelah barat menghadap ke barat, tepatnya di Desa Seloliman, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto. Oke, siap. Makasih, Pak. Di dalam ini ada peninggalan bersejarah atau artefak purbakala di dalamnya. Cuma kita nggak bisa masuk sayang. Kita intip dari luar. Ada arca, ada apa ya? Ya artefak kuno zaman kuno. Oke lur, ya, tadi yang di belakang ini yang artefak yang disimpan. Nah, yang di luar ini. Di sini juga ada yang di luar lur. Nah, yang di luar ini reruntuhan dari candi ataupun petitan Dewi Sri itu. Petitan Dewi Sri. Petitan Jolotundo. Nah. Oke Mas Yanto. Oke Mas Yanto. Ini ataupun reruntuhan dari Jolotundo yang sana. Nah, kita gantengnya tadi. Nah, semacam itu. Keren-keren luar biasa. Keren-keren luar biasa. Oh, jadi yang di sini ini tersendiri sebenarnya. Jadi ada bagian tersendiri. Ada mahkotanya. Jalur, kita mau let's go lagi ke tempat selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur.